berkumpulan antara kursi dan suara bertalit akan bertalitan Pak, kami waktu itu kan mendapat surat dari pengadilan negeri kan, bahwa telah ditentukan mengadakan pengosongan atau eksekusi pada tanggal 3 Agustus hari Kamis, ya hari ini gitu. Ya apa namanya, prinsipnya kami tidak bisa menerima itu karena saya merasa dalam kasus ini saya adalah di pihak yang benar, sedangkan lawan saya tentu, bahkan saya merasa terzolimi, dan saya juga tahu ketika ini sudah beredar ke masyarakat itu dari teman-teman saya, Handi Taulan, semua itu, bahkan dari para ahli hukum, dari wartawan banyak yang sudah tahu tentang apa duduk perkaranya ini gitu. Mereka semua melihat bahwa banyak terdapat cacat hukum janggalan di pihak pihak lawan kami lah. Dan sebenarnya di sini kami berada di pihak yang benar dan pihak yang terzolimi. Dalam hal ini, dalam hal hukum yang sekarang makin marak adalah menyangkut soal mafia-mafia di segala bidang, di banyak bidang di negara ini. Dalam hal ini terutama ya kita bisa merasakan adanya mafia peradilan dan mafia pertanahan. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.